Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang perlawanan Liga Super LS12 malam ini di antara Penang FC dan Seri Pahang, ayuh kita tinjau persediaan kedua-dua pasukan. Apa kata pengendali masing-masing? Penang FC bakal beraksi menentang Seri Pahang tanpa kelibat kapten mereka dari Brazil, Rafael Victor. Perkara ini disahkan sendiri oleh pengendali Sang Harimau Kumbang, Akmal Rizal Ahmad Rakli. Beliau mengakui ketiadaan pertahanan tengah berusia 31 tahun itu bakal merumitkan perancangannya dalam menghadapi tentangan Tok Gajah malam ini. Pada masa sama, beliau percaya mana-mana pemain yang dipilih untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Victor mampu beraksi dengan baik. Memang amat dirasai selepas Rafael Victor tidak dapat beraksi setelah mengalami kecederaan dalam perlawanan terakhir menentang KL City. Beliau seorang pemain yang penting di bahagian pertahanan dan juga seorang kapten yang memberi motivasi yang terbaik kepada pasukan. Tapi ketiadaan beliau sudah pasti akan dirasai. Kita sudah pasti ada perancangan tentang siapa yang bakal menggantikan Victor, kata Akmal. Atas sebab itu, beliau mahu barisan Penang sentiasa berwaspada dengan ancaman Seri Pahang, terutama dua tonggak import mereka, Kepah Sharman dan Manuel Hidalgo. Merekalah yang akan menjadi duri dalam daging dalam pertahanan kita apabila Seri Pahang melakukan serangan, kata Akmal. Seri Pahang FC waspada dengan ancaman yang bakal dipersembahkan Penang FC pada perlawanan Liga Super malam ini. Pengendali skuad Tok Gajah Fandi Ahmad berkata kelebihan yang dimiliki tuan rumah diharap tidak menjejaskan fokus anak buahnya untuk membawa pulang tiga mata di tempat lawan. Bagi memastikan misi tiga mata menjadi kenyataan, kami perlu bekerja keras dan pada masa sama berwaspada dengan perancangan lawan. Kita harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan tiga mata. Ketika menyerang, pemain pertahanan perlu kekal bertahan dan mempamerkan disiplin tinggi. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ketika sesi latihan dapat membantu memperkemaskan lagi pasukan, terutama dari segi ketajaman di bahagian serangan, kata Fandi. Selepas 11 perlawanan, Seri Pahang berada di kedudukan ke-10 dengan mengutip 11 mata, manakala Penang pula di kedudukan ke-11 carta liga juga dengan 11 mata.